Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas Filmora 1. Sebelumnya ada kewajiban untuk like dan subscribe dari channel TV Berbagi. Nah, ini saya sudah mensubscribe dan like setiap video, mulai dari materi 1, kemudian materi 2, 3, 4, kemudian 5 sudah saya like, kemudian 6 ini juga sudah saya like, kemudian 7 sampai ke 8. Selanjutnya saya akan membuka Filmora 9 saya. Kita tunggu masih proses. Untuk membuat beberapa video, untuk yang baru kita pilih new project ini. Nah, di sini kalau kita sudah pernah membuat maka akan tersimpan di library di sini. Karena saya ingin buat yang baru, maka saya pilih new project. Nah, di Filmora ini bagian layar ada tiga macam, yang sebelah kanan atas ini, yang di atas ada dua bagian, yang sebelah kanan berupa monitor untuk preview, kemudian di sebelah kiri terdiri dari beberapa toolbar, ada media, audio, title, transition, effect, element, dan split screen. Kemudian di bawah ada namanya timeline untuk mengatur gambar, video, dan audio. Sebelum membuat video, saya siapkan bahan-bahannya. Nah, di bahan-bahan ini saya sudah siapkan beberapa video. Ini untuk closing, kemudian ini ada video pembuka, kemudian di sini juga ada untuk audio backsound nanti, dan ada logo Sagu Sanop, logo IG, logo TV Berbagi, kemudian ini ada nanti video penutup, kemudian ini ada closing, dan ini video utamanya nanti yang menjadi video pembelajaran. Ini ada beberapa gambar dan beberapa foto. Demikian untuk tugas pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.